Cerita ini diambil dari blogspot cerita horor seram yang berjudul Miko. Pagi itu aku bersama tiga temanku pergi ke gunung untuk berekreasi. Tetapi sesampainya di jalan setapak menuju gunung, temanku yang bernama Miko mendengar jeritan seseorang, tapi anehnya cuma Miko yang mendengar jeritan itu. Miko itu cowok. Sepertinya suara itu dari arah sana deh. Gimana kalau kita ke sana? Kata Miko. Miko yang dulu agak penakut menjadi pemberani seperti ini. Enggak ah, nanti kita malah kesasar lagi. Begitu kataku. Iya, nanti kita kesasar. Sebaiknya jangan deh. Begitu kata temanku lagi satu yang bernama Jepri. Miko pun menuruti kata kami, tapi wajah Miko terlihat masih penasaran. Sesampainya di tengah pegunungan, artinya lokasinya masih di tengah-tengah dan belum sampai puncak, Miko mendengar lagi suara itu, dan kali ini dia berencana pergi sendirian untuk menuju sumber suara itu. 20 menit telah berlalu, Miko belum datang juga. Dia tidak pamitan kepada kami. Dia hanya menyuruh kami tunggu sebentar. Dan kami akhirnya curiga. Aku dan Jeffrey curiga bahwa Miko itu sebenarnya mencari sumber suara itu. Setelah 20 menit berlalu, Miko belum datang juga. Dan kami pun sepakat untuk menyusul Miko. Tak lama kami berjalan, kami pun menemukan Miko terbaring di tanah dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Sambil mengerang kesakitan, Miko berkata, "Jangan pergi ke sana, jangan pergi ke sana." Sambil menunjuk sebuah rumah yang terlihat sudah lama tak dibersihkan. Tapi temanku Jepri mengajakku untuk pergi melihat rumah itu. Akhirnya, dengan rasa penasaran yang lebih tinggi dari rasa takut, kemudian aku dan Jepri pergi menuju rumah itu. Tentunya sebelumnya aku dan Jepri membawa Miko dulu untuk ke bawah dan bertemu dengan teman-teman yang ada di bawah. Tentunya itu memakan waktu sekitar 40 menit. Akhirnya aku dan Jepri sampai lagi di depan rumah misterius tersebut. Sebaiknya kita melihat rumah itu tapi dari belakang saja. Begitu kataku. Iya Yan, aku juga berpikir begitu. Begitu kata Jepri. Aku sering dipanggil Yan oleh Jepri. Kemudian aku dan Jepri pun pergi ke belakang rumah itu. Hari sudah sangat malam. Setibanya di belakang rumah itu, aku dan Jepri mendengar suara orang yang sedang disiksa. Aku pun mengintip dari lubang kecil yang ada di pintu. Ternyata memang benar, ada dua orang yang berlumuran darah tanpa tangan. Orang itu tampak sangat kesakitan. Tangannya terpotong. Aku tidak tega melihatnya. Entah kenapa, aku dan Jepri rasanya ingin menggerebek rumah itu. Dan sempat juga aku berpikir mungkin bantuan akan segera datang. Tapi bantuan dari bawah belum ada datang. Apakah orang-orang yang ada di bawah yang menemani Miko berpikir dua kali untuk menjemputku di sini bersama Jepri? Mungkin mereka-mereka itu takut. Namun pikiran aku itu terpatahkan karena ada lagi satu bantuan yang datang. Ada satu teman kami yang datang yang bernama Restu. Akhirnya aku, Jepri, dan Restu bersepakat untuk menggerebek rumah itu. Kami bertiga langsung menuju rumah itu. Kami masuk dari pintu samping yang terbuka. Sesampainya di dalam, tiba-tiba lampu mati. Lampu kembali menyala setelah beberapa menit. Iya, setelah kami panik beberapa saat pada saat lampu padam, akhirnya lampu kembali menyala. Tapi ternyata yang ada di ruangan itu cuma aku sendiri. Kemana teman-temanku seperti Jepri dan Restu? Aku semakin panik.
Aku pun berjalan sambil memanggil kedua temanku itu. Saat kubuka salah satu ruangan yang ada di rumah itu, aku terkejut melihat jasad mutilasi. Entah itu jasad siapa yang dimutilasi. Aku langsung berlari untuk keluar, tapi pintu sudah terkunci. Aku pun berusaha mencari jalan lain. Sampai akhirnya di sebuah ruangan, aku sangat terkejut melihat tubuh Jeffrey tidak utuh lagi. Aku langsung berlari sampai aku berhenti di depan pintu sebuah ruangan. Kesimpulanku, Jeffrey sudah dimutilasi juga. Dan di dalam ruangan itu, aku melihat Restu sedang dimutilasi. Kali ini Restu yang dimutilasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Orang-orang tersebut jumlahnya ada 6 orang. Aku sangat ketakutan melihat hal tersebut, sampai kakiku sangat berat untuk digerakkan. Namun tiba-tiba aku mendengar suara kaki seseorang sedang mendekat. Seperti ada 6 orang. 6 orang itulah yang terus berusaha mengejarku dan ingin menangkapku. Namun apa daya, aku tertangkap. Kemudian aku diambilkan pisau yang sangat besar oleh 6 orang tersebut. Aku coba melarikan diri, tapi sia-sia. Tali yang mengikatku sangat kuat. Namun entah apa yang terjadi, aku akhirnya didatangi oleh sesosok wanita berjubah putih. Wanita itu mendekatiku dan menyelamatkanku. Setelah aku diselamatkan, sedikitnya aku mau berterima kasih kepada wanita itu. Namun tiba-tiba wanita itu sudah hilang entah kemana. Ketika aku keluar ruangan, aku melihat tangan dan kaki berserakan di lantai yang basah karena darah. Aku langsung berlari sampai di depan rumah itu. Aku melihat rumah itu dari luar seperti ada yang menghantui rumah itu. Bagaimana tidak? Ratusan orang sudah dimutilasi di dalam rumah itu. Aku pun langsung pergi ke kota dekat bawah gunung tersebut. Ternyata Miko sudah ada di kantor polisi. Aku pun langsung menceritakan apa yang kulihat kepada polisi. Kemudian saatnya polisi mencari rumah itu. Setelah polisi mendatangi rumah itu, ternyata rumah itu sudah terbakar hangus oleh api. Pikirku, bagaimana bisa rumah itu terbakar hangus dalam waktu yang sekejap? Dan ketika kami melihat kepulan asap dari kebakaran itu, seperti asap itu berbentuk mirip wanita yang menyelamatkanku dari maut. Aku dan Miko pun pulang dan membawa kabar buruk untuk orang tua Jeffrey dan Restu. Bagiku, hal terberat dalam hidupku adalah mengatakan kabar buruk ini kepada Jeffrey dan Restu. Aku dan Miko sangat trauma dan tidak akan mengambil risiko lagi untuk berjalan-jalan ke gunung dan dalam jumlah yang sedikit. Aku sangat trauma dengan kejadian ini. Aku lebih memilih liburan yang risiko yang lebih ringan. Sekian dulu ceritaku. Terima kasih, sampai jumpa.